Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Bawaslu Lombok Barat memperketat pengawasan penggunaan anggaran negara untuk berkampanye. Cekcok soal sepele, seorang pria di Lombok Tengah tega menghabisi nyawa istrinya. Warga desa Bujak Lombok Tengah sukses membuat gazebo dan diminati hingga mancanegara. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB Kabupaten Lombok Timur mengonfirmasi tingginya kasus anak mengidap gizi buruk memasuki tahun 2024. Dinas DP3AKB mencatat, data statistik menunjukkan jumlah stunting mencapai 16,18% atau sebanyak 19.567 jiwa. Petugas juga mendata 3 kecamatan menjadi penyumbang tertinggi, meliputi kecamatan Pringgabaya, Mas Bagi, dan Aikmal, dengan rata-rata mencapai 1.000 jiwa per kecamatan. Selain menggencarkan pendampingan gizi, petugas juga mengoptimalkan edukasi tentang bahaya stunting serta cara pencegahannya. Yang sementara ini hanya beberapa kecamatan Pringgabaya, itu terutama kecamatan yang masih jumlah penduduknya masih tinggi, ya. Kemudian disertai dengan terutama tentang pengetahuan masyarakat yang selama ini dianggapnya stunting itu adalah suatu yang tabu. Sehingga tadi muncul, kalau tidak datang bawa anaknya ke posyandu berarti dia malu karena dikirain anaknya stunting. Dan itu nanti mungkin langkah-langkah strategi kita yang harus kita pikirkan. Pemerintah daerah mencatat penurunan kasus stunting selama 2 tahun terakhir. Pada tahun 2022, angka stunting mencapai 17,63%, sementara pada tahun 2023 turun menjadi 16,18%. Mohtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Puluhan petani desa Batu Jai, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah mengeluhkan sulitnya mendapatkan air dari saluran irigasi memasuki musim tanam awal tahun. Selain hujan yang belum merata, hektaran lahan mereka juga belum mendapatkan jatah air irigasi sesuai yang dijanjikan Pemda. Petani meminta Pemda memprioritaskan penyaluran air ke lahan tada hujan agar mereka bisa segera menggarap lahan. Mereka juga tidak bisa menyedot air dari saluran irigasi karena dilarang petugas. Tidak, kita dilarang pakai pompa untuk menaikkan air. Saya minta itu semua agar air tidak dilarang pakai pompa. Selama ini dilarang, Pak, itu. Pernah ditegur enggak? Dilarang, Pak. Pernah dilarang oleh pengatur-pengatur air. Merespons hal itu, Pemda menyatakan pendistribusian air dilakukan secara terjadwal sesuai wilayah masing-masing. Petani tidak dilarang memompa air, tapi persoalannya adalah giliran yang di arah hilir itu. Misalnya pada hari ini di arah hilir. Nah, di arah hulu air ini dipompa. Sehingga daerah hilir nanti takut tidak dapat. Maka itu diatur, bukan dilarang, diatur. Pemda meminta petani bersabar dan mematuhi regulasi pembagian air sesuai wilayah agar merata. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Pasokan gabah kering di sejumlah gudang penggilingan padi di Kabupaten Lombok Barat jauh merosot memasuki awal tahun. Di gudang penggilingan padi, koperasi unit desa Rumak, stok gabah turun hingga 80% sejak 2 bulan terakhir akibat minimnya hasil panen. Jika biasanya gudang menampung 20 ton gabah per hari, kini menampung stok gabah 2 hingga 5 ton saja. Selain karena El Nino, menipisnya stok gabah juga diduga karena banyak dikirim keluar daerah oleh pengepul. Tani saja kalau untuk di luar itu memang susah beras sekarang. Susah ya? Iya. Di gudang juga kosong ya? Gudang ada sekitar 2 tonan yang ada, itu pun untuk milik petani itu yang disimpan untuk keseharian. Oh, enggak untuk dijual ya? Enggak untuk dijual.
Menanggapi hal itu, Bulog NTB meminta warga tidak khawatir karena pasokan beras di Lombok Barat masih aman hingga 3 bulan. NTB ini sekarang stok kami ada sekitar 8.000 ton untuk bulan Januari ini. Memang kalau Bulog itu prinsipnya stok itu adalah pemerataan. Jadi kan ketika ada daerah yang defisit, akan diisi oleh dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan stok. Kalau terkait dengan harga ya, harga beras yang sampai sekarang memang tinggi ya. Ya, yang pertama kan karena memang sekarang musim panen kan mundur ya. Jadi karena ada El Nino kemarin. Menipisnya stok gabah juga membuat harganya naik. Dari sebelumnya Rp5.200, kini menjadi Rp7.500 per kilogramnya. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Harga sejumlah bumbu dapur di pasar tradisional Mandalika Mataram masih mahal sejak sebulan lalu. Kenaikan terjadi pada cabai merah besar yang mencapai harga tertinggi Rp60.000 per kilogram sejak 2 pekan, sementara cabai rawit justru turun menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Tomat dijual Rp22.000 per kilogram, bawang putih Rp33.000 per kilogram, sementara bawang merah dijual Rp30.000 per kilogram. Masih tingginya harga disebabkan kurangnya stok, sehingga para pedagang berinisiatif mendatangkannya dari Pulau Jawa dan Bali. Kondisi itu menyebabkan pedagang pusing karena omsetnya terus menurun. Tomat ini enggak turun-turun, tomat ini udah 1 bulan lebih, enggak bisa turun tomat. Berapa harganya? Tomat 20, 22. Kalau cabai besar? Besar sampai 60, 65. Kalau cabai rawit? Cabai rawit anjlok harganya 20, 22. Itu kira-kira kenapa Bu, harga ini mahal, masih mahal karena stok enggak ada? Apa, tomat sama ya. Cabai besar? Iya. Ya gagal panen. Petani saya aja yang biasa itu panen raya bulan-bulan ini enggak ada sama sekali. Kenaikan harga bumbu dapur diperkirakan masih akan terus terjadi sebulan mendatang hingga memasuki bulan puasa. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram,